sesi latihan Yanitra SD Sukodono untuk persiapan mengikuti Kompa Api Sidoarjo. We'll be right back.
sih minta ketenangan. Habis mulu guys ya. Mulu. Lemahan itu ini sih. Pasti ini guys ya tadi. Ini enggak. Ini enggak seorang. Ini enggak. Semitu. Tadi enggak lihat bola. Ya. Ini enggak. Pasti lu. Menang. Janitra FC, latihan untuk persiapan apa nih, Coach? Ya, ini untuk persiapan Copa AFI 2001. Ini pemain yang ada yang ikut latihan berapa nih, Coach? Ya, ini sementara khusus buat yang persiapan Copa AFI berjumlah 15 pemain di pertiga. Jadi total 18 pemain. 18 pemain? Iya. Iya. Materi latihan untuk akhir-akhir ini? Sementara kita fokus ke offense sama defense. Karena kita kemarin setelah uji coba kita terlalu minim build up serangan dan untuk defense terlalu banyak kelemahan. Hasil evaluasi yang sudah dijalani? Nah, sementara walaupun belum 100% tapi kita mencoba untuk terus menjadi yang terbaik.
menurut zaman persaingan di Copa AFI nanti seperti apa coach? Ya. Terutama untuk Yanitra ya? Oh ya, sementara ini Yanitra kan perdana di AFI, jadi kita target kita bermain bagus, yang cukup solid, dan semoga menjadi hasil yang terbaik. Coach, di Copa AFI Sidoarjo ini kan di acaranya ada tim-tim besar seperti Berka, Sivi, kemudian Estrella, gimana? Ya, nggak apa-apa. Jadi kita anggap aja sebagai motivasi lah sebuah para pemain juga, dan itu juga apa ya, kalau nggak dicoba nggak bakalan bisa nanti. Jadi kita ya nggak boleh kalah dengan tim-tim yang besar. Kalau kita, mereka juga berawal dari tim kecil jadi besar, kenapa kita nggak coba di jalan kayak gitu. Semen pelatih kipernya ya? Iya. Dari Yanitra FC ya? Iya. Berapa kipernya? 3 orang. Gimana sejauh ini latihan untuk kiper-kiper? Alhamdulillah dari awal pertama berkumpul sudah banyak chemistry, terus latihan semakin meningkat. Untuk persiapan Copa AFI ini materi yang saya sampaikan apa aja? Masih sementara ini masih dasar semua, terus lanjut ke agility dan kawan-kawan. Evaluasi dari hasil latihan gimana, Bu? Evaluasinya kalau yang dasar ini dimatangkan dulu, terus habis itu pembenaran sama pembetulan gerakan sama kecepatan, kelincahan.